Halo teman-teman, balik lagi di Calon Musisi Official. Oke, ketemu lagi sama kita-kita pemuda pengangguran tapi pengen jadi miliarder, itu orangnya itu. Halo, Pace Oke. Alah, Pace Oke. Oke Pace, lanjut. Kita mau update stok gitar yang ada di Jubela Six Store. Oke, lokasinya ada di Sunday Market alias Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Oke, buat teman-teman yang mau jual gitar, mau beli gitar, bisa merapat ke store offline. Oke, ada di Pasar Minggu ya. Kontak ada di deskripsi. Buat teman-teman yang nyari gitar harga 1 jutaan, ini ada semi. Ini 1 jutaan itu bukan 1 juta pas ya. 1, berapa gitu. Ini 1 jutaan semi. Terus itu ada Aria Pro. Kalau sebelahnya lagi Epiphone Blues Hawk Deluxe. Ya. Ini bisa push pull dan lain-lain lah. Speknya buat speknya teman-teman bisa cek di Google. Oke, ini ada Yamaha IG112. Tuh. Itu 1,5 tuh dijualnya tuh. Soundnya oke lah. Nah, ini yang baru banget masuk nih. Ada Yamaha Pacifica. Dia serinya 212 VFM. Dia bisa push pull. Nih. Oke, dia bisa push pull. Dia pickup-nya humbucker single-single. Cuakep. Mantap. Nah, yang kedua ini yang baru masuk juga ya. Ini ada Yamaha Pacifica. Dia serinya di bawahnya yang ini. Ini 212, kalau yang ini 112J. 112J ya. Dia warnanya dia natural, bodinya pakai alder. Pickupnya humbucker single-single, bisa buat banyak genre lagu. Cuma dia belum bisa push pull, bedanya kayak ini ya kan. Kalau yang ini 2 jutaan nih. Pacifica 212 ini baru banget masuk, udah dirilis, udah diposting di Instagram, di Tokopedia, di Shopee. Yang ini udah, yang ini juga udah. Ini 1 jutaan. Nih, Pacifica. Kalau yang suka body-body Telecaster juga ada. Ini Squier standar series ya. Standar series. Warnanya antique burst. Harganya 3 jutaan. Tahun 2010 ya, yang itu tahun 2010. Masih mulus, lumayan lah, terawat lah. Oke. Okay. Oke, okay. Next. Yang nyari gitar-gitar body-body apa ya? Model-model Les Paul. Ini juga recommended ini. Ini kita jual 2 juta pas. Chord CR100. Oke, okay. CR100 cakep. Oke, okay. Ini 1 jutaan. Nih, dia VGS Road Cruiser, dia made in Indonesia. Pickupnya cuma 1, humbucker pula. Tuh. Oke, okay. Next ya. Next, buat yang baru masuk lagi, ada beberapa sih. Nah, kalau yang tadi ada Core CR100, kalau yang ini CR50. Ini adiknya, nih CR50. Harganya pasti lebih murah dong dari CR100. Kalau ini 1 jutaan. Nah ini baru masuk lagi nih, ada Chord X1. Tuh, senarnya belum pasang. Baru mau dibenerin apa ya? Baru mau dipasang senar, digantengin. Habis bikin konten ini. Oke? Okay. Itu 1 jutaan juga. Ini ada export lagi. Kalau yang ini bedanya dia ini
up down yang ini. Ini X berapa sih, lupa. Oh, yang ini X6. Yang up down X6, yang biasa ya X1 tahun 2014. Kalau yang X6 dia tahun 2007. Sama-sama made in Indonesia. Oke, mantap. Kita lanjut. Yang baru masuk lagi. Oke, ini stoknya. Kalau teman-teman mau lihat nih, ya kan, ada sector, ada saman, squire banyak squire-nya di sini. Ya kan, ini ada area pro. Nah, ini baru banget masuk, ada Kramer. Dia humbucker single-single. Warnanya warna janda tuh, cakep. Tuh, dia Focus VT211S kayaknya, nggak kelihatan dari sini. Oke, dia masih ada kardusnya ya. Nih, masih ada kardusnya. Tuh. Betul nih, Focus VT211S Kramer. Masih kayak baru. Harganya bekas. Ini ada lagi nih yang nyari akustik. Ada Tanglewood. Nah, ini Tanglewood. Bodinya cakep. Ini dia Tanglewood TWK DCE. Ini kan? Handcraft in China. Ini dijual 2 jutaan. Oke. Nah, yang mau kita demoin, bukan yang ini, Paci. Yang mana? Yang kita mau demoin yang ini, Kakak. Oh iya. Fender. Yang Fender. Coba, Paci. Oke. Persiapkan, Kak. Oke, kita sambil ngintip yang lain dulu sembari Paci mempersiapkan yang mau kita demoin. Oke, nah ini ada Fender lagi, PRS, Santana, kemarin udah kita demoin. Kalian bisa cek videonya, ada di short, ada di Instagramnya Jubelasik juga ada tuh. Dia lengkap sama back original dari PRS. Terus ini tadi yang Paci main ini Yamaha APX 600. Oke. BBB. Senarnya baru nih. Tuh kita kasih lihat ya. Kamera ganteng tenan. Mantap jiwa. Oke, coba Paci, kita kasih lihat sound ya. Bentar. Skondasi dari kepalanya dulu ya. Kondisinya nih, ini Fender. Coba lubangi itu. Fender FA series. FA235CE, oke. Okay? Tuh FA series dia Fender. Ini kita jual di harga 3 jutaan kondisinya. Coba Paci, kita kasih lihat tuh. Ya, masih terawat. Ya kan, coba preamp-nya Paci kita kasih lihat. Fishman ya? Dia pakainya Fishman. Ya kan? Coba, ini normal kan? Normal. Coba. Tuh. Ya kan? Preamp-nya masih normal. Oke, Paci. Mantap. Nah, kondisinya kalian bisa lihat nih kan. Ini apa buat speknya juga banyak kok di Google. Tipe bodinya dia konser dan lain-lain lah pokoknya. Oke, kita kasih intip ini aja. Soundnya aja. Oke, Paci. Langsung rekam ya. Langsung rekam aja. Nih, kita rekam nih. Pakai aplikasi BandLab. Coba ya. Oke, ready? Yo. Gas, Paci.
Oke, teman-teman. Nah, kira-kira gitulah ya buat demo sound dari gitar Fender akustiknya. Nah, buat teman-teman yang minat, kalian bisa order via Instagram bisa, ke toko langsung bisa, pakai marketplace kalau pengen aman ya kan. Bisa langsung ke Tokopedia kah, ke Shopee. Kalian bisa langsung kontak Mimin, ada di deskripsi, oke? Udahlah, gak usah kelamaan, urung ngopi. Oke, thank you, pace oke.